Hai Galowers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan by request juga dari penggemar YouTube saya yang kemarin ngomong ke saya, "Ko Marcel, tolong dong ramalin bagaimana tentang perasaan hari ke putri." Karena banyak penasaran, banyak yang kepo dan lain sebagainya. Nanti saya akan meramalkan tentang perasaan hari ke putri bagaimana. Tapi sebelumnya, sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 12 siang, maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau curhat-curhatan ke saya, ataukah kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, dan lain sebagainya, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah, langsung aja saya akan mulai. Dari kemarin banyak sekali yang penasaran sama perasaannya hari ke putri itu gimana gitu ya. Ngomong ke saya, "Ko Marcel, ramalin dong perasaan hari ke putri." Oke, saya akan meramalkan. Tapi sebelumnya, belum saya bukan kartu tarotnya, saya akan membahas tentang kedua zodiak mereka terlebih dahulu teman-teman ya. Hari ini memiliki zodiak Cancer teman-teman. Nah, zodiak Cancer ini memiliki sifat dan karakter yang pertama, orangnya setia. Dia kalau udah satu, dia tuh nggak mau gonta-ganti pasangan. Kalau udah satu, dia akan setia sama orang tersebut gitu ya. Orangnya itu halus, lemah lembut, nggak kasar. Orangnya ini suka memberikan kejutan yang spesial terhadap pasangannya ya. Jadi kalau saya lihat zodiak Cancer ini tipe karakter orang yang baik banget deh sama pasangannya ya. Nah, karena saking cintanya, karena saking sayangnya, kadang-kadang timbul sifat yang mengekang. Mengekang itu artinya cemburuan. Kadang-kadang pacarnya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau dia pergi sama orang lain itu rasanya hatinya kayak sakit hati gitu dan sebagainya. Pokoknya orangnya sensitif banget terhadap perasaannya gitu ya, sama pasangannya itu mengekang. Cuma gak masalah, yang namanya cemburuan, mengekang itu adalah suatu hal yang wajar dalam suatu hubungan. Asalkan tidak over, asalkan tidak berlebihan, itu semuanya baik-baik aja. Gak masalah teman-teman ya. Nah, walaupun gak semua karakter zodiak Cancer sama, tapi rata-rata karakter zodiak Cancer itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orangnya itu setia, orangnya lemah lembut. Kalau udah satu ya satu, dia gak mau gonta-ganti pasangan. Orangnya itu gak kasar, itu halus memperlakukan pasangannya itu dengan lemah lembut, dengan kehalusan, dengan penuh keromantisan, dengan penuh kejutan gitu ya. Dan juga zodiak Cancer ini suka mengekang dan juga cemburu terhadap pasangannya ya. Nah, kemudian kalau putri ini memiliki zodiak Capricorn teman-teman. Nah, karakter zodiak Capricorn ini yang pertama, orangnya itu bijaksana. Orangnya itu tegas dalam memutuskan sesuatu gitu ya. Orangnya ini memiliki mimpi yang sangat luar biasa. Jadi kalau misal sudah memiliki mimpi, sebisa mungkin harus bisa meraih mimpi tersebut hingga mendapatkannya. Bisa dibilang orangnya ambisius. Jadi kalau sudah memiliki mimpi, orangnya harus bisa meraih mimpi tersebut hingga mendapatkannya ya. Orangnya pekerja keras, memiliki ide-ide kreatif yang sangat luar biasa. Orangnya selalu mencoba sesuatu hal yang baru. Dan juga zodiak Capricorn ini memiliki sifat, yaitu suka sekali dengan yang namanya kebersihan. Jadi kebersihan, penampilan, kerapian itu merupakan hal yang penting untuk Capricorn ya. Jadi dari segi pakaian dan dandanan rambut, dia tuh selalu diperhatikan kalau misal mau pergi-pergi gitu. Nggak mau pakai baju yang kusut, lecek gitu ya. Dan juga dandanan dari wajah, dari segi rambut, itu pokoknya dandanan harus rapi. Kalau misal mau keluar dari rumahnya itu pokoknya harus tampil prima, tampil beda gitu. Memperhatikan penampilan sekali. Nggak suka ada sesuatu hal yang kotor di rumahnya gitu. Jadi misal rumah itu harus bersih, harus rapi, kamar juga harus rapi, nggak mau berantakan dan sebagainya. Nah, Capricorn seperti itu teman-teman ya. Walaupun gak semua karakter zodiak Capricorn sama, tapi rata-rata karakter Capricorn itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orangnya itu tegas, bijaksana, suka mencoba hal baru, ambisius. Kalau sudah memiliki mimpi, harus bisa meraih mimpi tersebut hingga mendapatkannya. Orangnya suka kerapian, kebersihan. Pokoknya kerapian itu nomor satu untuk Capricorn ya. Nah, kalau saya lihat dari segi zodiaknya, antara zodiak Cancer dan juga zodiak Capricorn itu, mereka bisa saling melengkapi, bisa klop ya. Apa yang tidak dimiliki oleh zodiak Capricorn ada di zodiak Cancer, apa yang tidak dimiliki oleh zodiak Cancer ada di zodiak Capricorn juga. Jadi mereka itu saling melengkapi. Jadi kalau misal ada salah satu dari mereka yang bimbang, yang satunya ini bisa memberikan ide-ide yang baik, yang bijaksana gitu ya. Jadi saling melengkapi gitu teman-teman ya. Jadi kalau dari segi zodiaknya, mereka berdua bagus banget, bagus banget kalau saya lihat ya. Nah, itu tadi kalau dari segi zodiaknya. Tapi nanti saya akan melihat lebih jelasnya dan lebih spesifik dari versi kartu tarotnya, gimana tentang perasaan hari putri ya. Karena udah banyak penasaran, nanti saya akan membukakan dua kartu seperti biasa dan akan saya artikan satu persatu bagaimana tentang perasaan hari putri. Saya acak dulu kartunya. Dan nanti saya akan mengambil kartu yang pertama untuk melihat tentang perasaan hari ke putri. Langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama.
Kartu yang pertama ini adalah, di kartu yang pertama ini ada kartu Four of Pentacles, teman-teman ya. Ada seorang pria yang matanya ditutup dan dia itu sedang melihat atau mencari logam emas di depannya ya. Dan logam emasnya itu berada di sekitar bunga-bunga yang sangat cantik sekali ya. Kalian lihat di sini ya. Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama, perasaan Hari ke Putri itu kadang-kadang perasaannya itu tidak bisa diungkapkan ya. Tidak bisa diungkapkan itu dalam arti terkadang perasaan Hari ke Putri itu tidak sepenuhnya sama dengan perasaannya. Bahkan perasaannya itu lebih dari perlakuannya. Kalau saya lihat seperti itu, mungkin aja punya rasa gengsi, mungkin aja punya rasa jaim dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau saya lihat hari ini memiliki perasaan yang sangat luar biasa ke Putri ya. Perasaan berbunga-bunga, perasaan senang, bahagia dan lain sebagainya. Karena di sini simbolnya jelas sekali ada Four of Pentacles. Pentacles adalah simbol yang positif ya, ada logam emas dan di sini ada simbol bunga-bunga ya. Di sini perasaannya berbunga-bunga, perasaan yang memang indah, senang. Kalau nyanyi bareng itu ada chemistry-nya gitu ya dan lain sebagainya. Saya lihat mereka itu ada kecocokan, ada chemistry teman-teman antara Hari dan juga Putri ya, karena mereka berdua ini saling melengkapi. Putri ini orangnya cantik, menawan, sedangkan Hari ini orangnya tampan ya. Jadi mereka berdua ini saling melengkapi. Apa yang tidak dimiliki oleh Hari ada di Putri, apa yang tidak dimiliki Putri ada di Hari juga. Jadi perasaan Hari ke Putri kalau saya lihat di kartu yang pertama ini terlihat jelas ada perasaan senang, ada perasaan bahagia, ada perasaan nyaman. Kalau saya lihat seperti itu teman-teman ya, ini di kartu yang pertama ya. Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua bagaimana tentang perasaan Hari ke Putri di kartu yang kedua. Tapi sebelum saya melanjutkan ke kartu yang kedua, saya akan menginfokan sedikit untuk kalian semua yang pengen diramal secara pribadi ke saya. Secara personal mungkin kalian mau menanyakan tentang asmara kalian, tentang asmara percintaan kalian yang tidak ada ujungnya gimana, pacaran udah lama nggak dinikah-nikahin dan lain sebagainya, atau mungkin tentang rezeki karir dan lain sebagainya. Langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen teman-teman ya. Oke, saya akan mengambil kartu yang kedua untuk melanjutkan bagaimana tentang perasaan Hari ke Putri di kartu yang kedua. Nanti kita akan lihat teman-teman. Oke, saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk perasaan Hari ke Putri di kartu yang kedua. Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua teman-teman. Kartu yang kedua adalah, wow, ada kartu King of Cups. Ada seorang raja yang membawa piala ya. Piala tidak lain dan tidak bukan, ini menyimbolkan suatu perasaan yang mendalam teman-teman ya. Perasaan mendalam yang dirasakan oleh Hari ke Putri. Jadi dengan mereka itu sering ketemu, dengan mereka itu sering nyanyi bareng gitu ya, sharing, bertukar pikiran, ini timbul perasaan-perasaan sayang, perasaan saling melengkapi, perasaan yang nyaman, bahagia dan lain sebagainya itu berkumpul jadi satu ya. Saya lihat seperti itu ya. Karena kalau saya lihat perasaan Hari ke Putri ini mulai terlihat ya. Bahkan itu lebih dari teman, bukan hanya sekedar teman tapi lebih dari teman. Kalau saya lihat seperti itu teman-teman ya. Ini adalah simbol yang sangat positif juga di kartu yang kedua. Karena di sini ini ada simbol piala, teman-teman. Ya. Piala ini menyimbolkan suatu perasaan, perasaan yang mendalam. Dan di sini ada seorang raja. Seorang raja itu orang yang bijaksana, gagah berani dan sebagainya. Ketika Putri butuh masukan, ada Hari yang selalu memberikan masukan yang baik, selalu menjadi penasehat yang baik gitu ya. Jadi saling melengkapi kalau saya lihat seperti itu. Hari ini menunggu momen-momen untuk bertemu lagi bersama Putri gitu ya. Menunggu momen gitu. Kalau misal gak ada acara sebisa mungkin kapan ada waktu untuk ketemu gitu ya. Gak hanya nyanyi tapi mungkin ada waktu spesial untuk mereka berdua. Makan bareng, jalan-jalan bareng dan sebagainya. Nah kalau saya lihat ada perasaan seperti itu. Ada perasaan kangen ketika gak ketemu. Saya lihat seperti itu teman-teman di kartu yang kedua. Karena di sini simbolkan oleh King of Cup ya. Ada perasaan yang mendalam. Saya lihat. Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi, di sini ada kartu Four of Pentacles. Ini simbol yang sangat positif. Jadi apa yang dilakukan Hari ke Putri itu tidak sepenuhnya sama dengan perasaannya. Bahkan perasaannya itu lebih dari itu ya, lebih dari perlakuannya. Saya lihat seperti itu karena di sini ada seorang pria yang ditutup matanya ya. Dan di kartu yang kedua di sini ada simbol King of Cup, seorang raja membawa piala. Artinya piala adalah simbol suatu perasaan yang mendalam. Jadi perasaannya ini ada sesuatu atau momen yang ditunggu-tunggu untuk bisa ketemu lagi sama Putri. Mungkin kita jalan bareng dan lain sebagainya, punya waktu untuk berdua, bisa sharing, bisa cerita, keluh kesah gitu ya. Mereka ini memiliki hobi yang sama, yaitu sama-sama nyanyi. Mereka ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa di bidang tarik suara. Jadi mereka juga bisa sharing, bisa berkolaborasi untuk karir mereka ke depan juga gitu ya. Kalau saya lihat bagus banget, cocok banget teman-teman ya. Intinya kedua ini adalah kartu yang positif untuk Hari dan juga Putri ya. Sukses terus buat Hari dan juga Putri. Yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini. Dan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau curhat-curhatan ke saya,
Ataukah kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, dan sebagainya? Langsung DM ke Instagram saya, @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 2 siang, maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.